Perjuangan tunggal putra Indonesia Christian Adinata harus terhenti sejenak. Cedera lutut yang menimpanya di babak semifinal Malaysia Masters 2023 ketika berhadapan dengan wakil India Pranoy HS di tengah pertandingan, Chia mendarat tak sempurna menyelamatkan shuttlecock sehingga kaki kirinya tak mampu menopang tubuh hingga membuat Chia tergeletak di pinggir lapangan. Padahal performa Chia sedang bagus-bagusnya. Bahkan tak sedikit yang menyebut sangat berpeluang ke final. Sayangnya takdir berkata lain, Chia undur diri dan mendapatkan perawatan khusus. Kabar terbaru yang cukup miris, PP PBSI melalui bagian humas dan media mengumumkan hasil pemeriksaan medis yang diketahui bahwa cedera Christian Adinata ternyata cukup parah. Saat ini Christian memang perlu tindakan untuk proses penyembuhan cedera lutut. Dari hasil MRI, cedera lututnya memang cukup parah. Ligamen tempurung robek. Selain itu juga ada memar tulang bagian lutut dan cartilage defect pada tulang lutut. Ya, waktu yang dibutuhkan Christian Adinata untuk proses penyembuhan, terdapat beberapa hal yang harus dijalani Christian Adinata. Siang ini darah beku di bagian lutut dievakuasi dulu. Lalu sebagai bagian penyembuhan dalam 3 pekan ke depan, lutut Christian Adinata tidak boleh ditekuk dahulu. Banyak sekali yang mendoakan agar Chia bisa pulih segera dan karirnya tidak redup akibat kondisi yang sebagian besar pernah dirasakan pemain top dunia, justru harus beristirahat panjang bahkan sulit mengembalikan performa epiknya.